seperti itu. Tumben cepet amat bersihinnya. Emang udah, Mak. Seperti itu, benar. Mak cek ke dalam nih. Jangan, Mak. Kenapa? Kan udah Udin bersihin semuanya. Beneran? Tetap aja Mak mau cek ke dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Mak. Udah mau berangkat? Ya, ini lagi nungguin gober. Oh, seperti itu. Mak, nyari apa yang selingak-selingak gitu? Lagi mau ngecek yang diberesin sama si Udin. Masa jam segini udah pada kelar semua? Oh, Mak, mau lihat dah. Di kolong masih kotor. Kayak genapelan tuh kayaknya. Tuh kan, berdebu. Sana aja jam segini udah pada mau kelar. Nggak beres kerjaannya. Mak mau cek itu dulu deh. Dapur sama kamar mandi bentar ya. Iya, iya, Mak. Mak, kok masuk pintunya nggak ditutup, Mak? Kagak, lagi ngecek doang. Ngecek gimana, Mak? Ngecek yang udah dibersihin sama si Udin. Mak nggak bersih ya, Mak? Lihat pada kotor semua tuh, di mana-mana pada berantakan tuh. Ampun nih. Tadi si Ulan lihat Bang Udin cepet-cepet, Mak, bersihin kamar mandi. Oh, seperti itu. Iya, Mak. Pantesan. Neng mau mandi? Iya, Mak. Tapi Mak kalau mau ngecek dulu silahkan aja, Mak. Ah, kagak, udah kok, udah selesai, cuma ngecek doang. Bersih, mandi deh, ya. Iya, Mak. Kok di dalam masih ada yang kotor tuh? Udah Udin bersihin kok, Mak. Tapi masih ada yang kotor di dalam. Udin juga kagak tahu, Mak. Kagak tahu? Apa kagak nyadar? Hah? Kalau bersihnya cepet-cepet. Maaf, Mak. Udin bersihinnya cepet-cepet. Bener kan? Kenapa harus cepet-cepet sih, Din? Udin mau bantuin Enya nyetrika di rumah, Mak. Seperti itu. Ya udah buruan. Buruan beresin sampai kelar. Iya, Mak. Ampun deh. Yang benar. Mak, tolong angkat dulu ya. Hah? Emang gobernya udah datang? Udah ada loh di depan. Seperti itu. Hati-hati, Neng, ya. Iya, Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.